Halo pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang akan bagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan yang menarik. Tak lupa-lupa teman-teman, saya mengucapkan teman-teman untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan teman-teman di masa pandemi seperti saat ini, selalu jaga kesehatan. Kali ini kita akan bagikan sebuah berita lanjutan dari SOS kemarin teman-teman di Pulau Laki, di Kepulauan Seribu, yang disinyalir itu adalah milik penumpang dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Berikut ini adalah updatean. Hari ini adalah updatean berita terakhir mengenai sinyal SOS di Pulau Laki. Update-nya seperti ini teman-teman. Jadi kemarin setelah ditemukan adanya sinyal SOS dari salah seorang netizen, akhirnya diunggah ke media sosial. Kemudian netizen rame-rame untuk lapor ke Basarnas. Ada beberapa netizen yang meragukan hal ini menggunakan fake GPS atau tanda palsu ataupun itu adalah asli. Berikut ini adalah ungkapan dari netizen-netizen. Salah satunya adalah dari Bunda yang mendoakan semoga ada yang selamat. Ada pula yang menyampaikan kalau bisa jangan di-share karena membutuhkan cek dan recheck yang lebih tepat sebelum di-share ke media sosial. Ada juga yang meragukan kredibilitas dari Google Map yang mengatakan bahwa pengalamannya, aku aja cari jalan pakai Google Map malah nyasar kemana-mana. Ada pula yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya kalau kita mengeceknya apakah benar masih ada orang atau tidak. Ada yang mendoakan semoga ada yang selamat, ada yang mendoakan keajaiban, ada korban yang selamat, amin. Semoga ada yang selamat, semoga ada keajaiban. Ada yang meragukan itu hanya kerjaan orang iseng. Ada pula yang mendoakan semoga ada yang selamat sampai beberapa orang. Oke, demikian teman-teman, banyak sekali netizen-netizen, ada puluhan ini, tak baca satu-satu, banyak sekali yang mendoakan semoga banyak keajaiban dari sinyal SOS ini. Kalaupun memang itu tidak ada atau fake atau hanya hoax atau buatan orang-orang iseng, semoga yang menyebarkan berita hoax ini juga dapat diperiksa oleh pihak berwajib karena sangat mengganggu juga. Demikian berita dari Deus Project. Kita bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan. Dadah.